Baik, sembari didokumentasikan, kita berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya potongan tumpeng kedua diberikan kepada Ketua Umum Hizmilun, Dr. Randes K.H. Zainal Arifin Junaidi, MBA. Baik, sekali kita berikan tepuk tangan untuk pengurus pusat Hizmilun. Berikutnya potongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Ketua Umum Ladisnu Lajnah Dakwah Islam Nusantara, Dr. Andes K.H. Agus Salim. Mantap, mantap. Ini potongan tumpeng yang spesial langsung oleh Abuya Profesor Dr. K.H. Said Agil Siraj. Berikutnya potongan tumpeng akan diberikan kepada Ketua Umum P3MI K.H. Abdul Manan Dhani MM. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga, empat ya, ada empat badan dan juga lembaga. Baik, selanjutnya nanti akan pemberian tumpeng kepada K.H. Mas Duki. Mungkin nanti akan dibantu oleh tim panitia juga untuk foto bersama sebagai simbolisasi tasyakuran atas pengumpulan pengurus pusat Hizmilun, Ladisnu dan P3MI. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali duduk. Mungkin akan dibantu oleh panitia untuk